Jaden. Bapak Jaden. Ada ucapan enggak? Bapak Jaden cuma satu bapak dia segala bapak Tuhan Yesus. Iya. Enggak ada kata-kata berarti. Ya terima kasih Tuhan telah menghadirkan Jaden dalam hidup aku. Bapak Jaden ya Tuhan Yesus. Lu ngapain sih nih bapaknya? Bapaknya ya Tuhan, bapak dia segala bapak Tuhan Yesus. Bapaknya kagak bayarin ininya ya korannya apa namanya ya. Berarti lu udah enggak peduli lagi. Iya, Bu. Ya Bu, ya enggak peduli lah, bukan enggak peduli ya guys. Ya terima kasih juga ya sama dia. Kalau enggak ada dia enggak ada Jaden kan. Gua bukan amuba yang membela diri kan. Ya kan memang bapaknya ya tidak dapat dipungkiri ya memang ada, memang dia dan dia juga walaupun dia sulit tes DNA apa segala macam ya memang dia bapaknya ya Tuhan tahu kok iya itu sih tapi dong ucapin kata-kata belum sih pada saat kan pasti jajan kalau udah gede nanya gitu apa nih jawaban yang mau ditanya ya bapak Jaden ada selalu ada di hati Jaden bapak dia segala bapak Tuhan Yesus dia nggak pernah ninggalin Jaden kalau misalkan ada orang yang ninggalin Jaden namanya bukan bapak seorang bapak itu nggak pernah ninggalin anaknya ya kan. Soal bapak binatang aja bapaknya kan pasti nyariin, ya kan? Tapi ada juga sih binatang yang makan anaknya. Apa itu namanya? Kucing. Gigi gua kucing. Kucing aja sayang sama anaknya. Apa? Ada, ini tahu hamster. Ya kan? Hah? Bukan. Apa ya? Ada lah, pokoknya di kita itu makan aja pokoknya binatang yang makan anak ada kan? Kanibal dong. Ikan itu Sumanto. Enggak intinya yang ini aja lah buat bapaknya, doain aja yang baik-baik buat dia kan. Sekarang tuh kalau misalkan kita disakiti, gua tuh mau ngajakkan dia tuh jadi anak yang pemaaf. Anak yang pemaaf. Gimana caranya kita biar anak kita pemaaf? Ya pastinya kita harus pemaaf dong, ya kan? Karena gua kan ibu dan ayah sekaligus buat Jaden. Jadi gua kan harus memberikan contoh yang baik-baik. Dari mana Jaden contoh orang lain kalau bukan dari gue? Cuman gue contohnya kan ya guys ya. Untuk bapak Jaden makasih karena bapaknya juga karena dia juga Jaden terakhir dunia ini ya guys ya. Oke. Walaupun dia ngawarin dan apa-apa buat orang tua Jaden ya kan ya enggak apa-apa. Ya kan mungkin di situ rezeki gua. Ya kan? Amin ya guys. Karena Jaden tuh anak penuh dengan berkat ya guys ya. Amin ya.